Ini? Boleh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lipa dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Lipa, kali ini kami ingin kasih tahu salah satu jenis ikan buat pempek. Ya, ikan todak. Ikan ini jenis ikan laut, banyak di perairan Indonesia. Pengen tahu lebih lengkap? Yuk saksikan. Terima kasih. Todak ni ada putih tak? Putih hitam ada tak? Mereka tipis bulat. Ada dua macam tu. Tipis bulat. Ini? Boleh, Bu. Berapa tu? Untuk todak. Berapa sih kilo? 13.000. 13. Todak 13, Bu. Yang mana? Ini todak nih. Ini jebal pempek kacang-kacangan. Biasanya saya bisa pakai ini, tapi agak tulang dia. Ini ya. Iya. Dia agak banyak tulang kan? Dibuang tulangnya enggak boleh, Rek? Hah? Iya, dipelet, nanti dipelet aja, Bu. Ibu mau bikin pempek? Nah, untuk makan-makan aja. Makan kacang pula kalau potong. Dia ini jari kami yang... pakai ikan tamban kan enak dia. Dia ini Bu nyari yang segernya, yang matanya bening gitu. Enggak tahu saya. Dek, dibersihin boleh? Nanti kita tolong bersihin. Hah? Dia di belakangnya aja. Di pelet aja Bu dia. Kiri kanan aja. Ini kan ada yang tua, ada yang besar, yang agak kecil. Ibu yang maunya yang mana? Ibu belikan nih, ibunya. Boleh kan dibuang? Yang besar ya? Ini berapa nih, Dek? Ada putih lho, Pak? 13.000 sekilo. Sekilo 13.000 ya? Sekilo satu? Satu itu sekilo ya? Iya. Satunya cuma sekilo itu. Bikin pempek berapa? Tepungnya sekilo. Tepungnya sekilo? Ikannya kilo? Kurang, Bu. Kurang ya? Kurang enak. Rasa ya? Banyak tepung. Karena dia kan sekilonya kan sama tulang. Iya. Kalau sama tulang ini, biasanya dia separuh nanti. Itu kan banyak tulang itu. Tepungnya paling enggak nanti kan kalau mau ini setengah aja. 2 kilo 20 lah boleh tak? Hah? Ibunya nawar ibunya ini. Ibunya ini nawar. Dia minta 2 kilo 20.000. Itu biasanya Bu kalau sudah dipelet ya, jadinya itu setengah paling. Dia kacang-kacang itu. Buang pelet ininya, Dek, sekalian. Kulitnya itu bisa.
Kulitnya bisa. Iya, enggak. Kulitnya aja, pelet itu. Oh, kulitnya gitu. Tapi nanti kan kalau misal langsung di apa blender? Enggak bisa. Iya, kalau pakai blender kan hancur nanti tulangnya. Ini pakai sendok, banyak nempel. Ah iya. Kalikan ini. Enggak tahu lah. Buang aja kulitnya enggak apa-apa. Hah? Buang aja kulitnya. Banyak tuang tadi. Oh iya. Nah, itu pakai rong. Jadi teman-teman, ikan todok ini tulangnya banyak. Nanti kalau ini di blender dia bisa halus langsung ya. Jadi ikan lagi agak murah, sekilo sini tadi ditawar lagi jadinya 12.000. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ikan todak, salah satu jenis ikan untuk buat pempek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.